Jelang bulan Ramadan, harga bahan pokok mulai merangkak naik, salah satunya beras. Dari pantauan di pasar tradisional Mas Somba, harga beras yang sebelumnya Rp9.000 sampai Rp11.000 per kilogramnya naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara untuk sekarung ukuran 50 kg dijual sekitar Rp590.000 per kilogram. Kenaikan harga ini terjadi sejak bulan Februari. Harga tinggi dari petani menjadi alasan pedagang menaikkan harga beras di pasaran. Dijualnya eceran? Dijual eceran 13 sekarang. 13 per kilo. Itu naiknya itu dari mana? Dari petani atau? Dari petani. Dari petani. Selain beras, sejumlah bahan pokok lainnya juga mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.